dari Satlantas Polisi Kota melaporkan situasi arus lalu lintas dari perempatan Gunung Sari Kota Cirebon pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat. Dapat kita lihat bersama pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini cukup padat dan ramai dari arah Jalan Tuparep menuju Jalan Kartini, begitu pula dari arah Jalan Cipto menuju Jalan Wahidin terpantau cukup ramai namun lancar. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat warga Kota Cirebon atau pengendara roda 2 maupun roda 4